Rizky? Gue pribadi kira-kira. Gue pribadi support. Support dong, support. Cuman gue sempat bilang sama Rizky, Ki, kalau emang serius, ya udah serius. Kalau emang cuman untuk iseng atau main-main doang, ya lebih baik jangan gitu. Mas, ini udah tahu kabarnya ini nggak apa namanya kan Lesti ya? Lesti. Kabar Lesti, Lesti tentang apa nih? Ya, karena yang sakit kemarin karena udah keluar. Oh iya, kemarin sih sempat si apa teman-teman juga jenguk Lesti, terus katanya juga alhamdulillah sekarang baik-baik aja, terus ya dia sekarang baik-baik aja. Tapi kondisi terakhir gimana? Kondisi terakhirnya kemarin sih kabaran katanya dia baik-baik aja sih, udah baik lagi. Besok mungkin udah bisa keluar. Untuk sekarang ini Bilar nggak pernah apa belum kelihatan absen main bola. Bilar ah. Mungkin sekarang lagi sibuk. Oh udah berapa hari ya? Udah hampir 2 minggu dia nggak main bola aja gitu. Mungkin minggu depan dia udah bisa main bola aja. Pak, juga sebagai sahabat dengan Bilar sama Lesti. Gue sih support, apapun yang terbaik buat mereka. Yang pasti gue sebagai sahabat, gue pasti bakal support yang terbaik buat mereka. Tapi sosok si Bilar sendiri mungkin seperti apa sih di mata lo? Bilar, gue temenan sama Bilar udah lama, sekitar hampir 6 tahun kalau nggak salah. Bilar dari dulu sampai sekarang sih nggak berubah, tetap baik, ramah, terus tetap care sama teman, terus dia juga sosok yang apa ya, sosok yang bisa diandelin bagi teman. Setelah mengenal Lesti, mungkin gimana? Ada perubahan nggak sih untuk itu? Lesti, jujur sama Lesti baru kenal juga. Sama Lesti baru kenal, perubahan sih belum tahu ya. Cuman yang gue kenal Lesti, orangnya baik, supel, terus ya dia bisa dibilang udah layak lah untuk nikah. Ini kan itu udah lama nih sama teman sama si Bilar kan. Sampai sekarang kayaknya ada perubahan gak sih dari Bilar sendiri gitu kan. Sekarang dia udah viral, udah terkenal di kalangan banyak. Perubahan apa ya? Paling waktu sih. Waktu kayak dulu mungkin kita lebih sering buat main bareng. Cuman kalau sekarang agak susah waktunya ya. Kita sih ngerti. Karena mungkin dia sekarang udah sibuk. Jadi ya mungkin itu waktu sih. Tapi gimana sebagai sahabat sempat kesel gak sih, oh jadi jarang ada waktu nih buat teman-teman gimana? Yang dulu bareng-bareng gitu ya? Enggak sih, kalau sahabat sih kesel sih, sempat kesel, jujur kesel. Cuman kayak, Ki, ayo Ki, main. Aduh, gak bisa nih dibilang gitu kan. Cuman ya udah, akhirnya mau gak mau kita ngerti. Harus ngerti kan. Tapi kedekatan menjadi kontra, ada pro dan kontra menurutmu gimana tuh? Kedekatan pun, kedekatan Bilar dengan Lesti, kan ada juga yang ada pro dan kontra. Tapi menurutmu netizen juga banyak, ada juga yang dan dukung, ada juga yang menyambut. Iya wajar, wajar namanya sesuatu pasti ada pro sama kontra. Cuman yang gue tahu sekarang lebih banyak pro-nya sih, lebih banyak anak-anak kayak fans-fansnya mereka, Lespan itu pada support mereka lebih. Kalau sendiri ini nggak setuju nggak? Gue ingin melihat hubungan Bilar sama mereka, sama Lesti. Dia pribadi kira-kira. Support dong, support. Cuman gue sempat bilang sama Rizky, Ki, kalau emang serius, ya udah serius. Kalau emang cuman untuk iseng atau main-main doang, ya lebih baik jangan gitu. Karena kan kasihan orang juga. Terus tanggapan dia juga? Tanggapan dia bilang sih, dia sambil bercanda, dia balik bercanda lagi. Allah gitu-gitu doang sih. Tapi